majlis mesra Aidilfitri 2014 apa ni bersama ni, warga Kementerian Sumber Manusia dan warga Parlimen Maran di Dewan Arena Maran pada petang pagi tadi dan ini dia tengah hari ini. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan dan ini satu petanda yang baik di mana berbagai kaum, berbagai parti politik semua komponen yang dapat bersama dengan kita dan meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri bagi kawasan Parlimen Maran dan juga bersama dengan Kementerian Sumber Manusia. Saya nak ambil kesempatan juga ucapkan juga dan terima kasih banyak kepada Menteri saya yang Mohd Dato' Sri Richard Rayot yang tidak dapat hadir bersama walaupun dia telah memberikan komitmen pada awalnya untuk hadir tapi atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan berada di kawasan beliau, dia minta saya mengeri buah diri yang kamu boleh tengok mahkota. Jadi sambutan mesra Aidilfitri sebenarnya saya adakan tiap-tiap tahun di Parlimen tapi alhamdulillah dengan sokongan daripada Kementerian Sumber Manusia dan sama saya Timbalan KSU Operasi Datuk Ramli dan jabatan-jabatan yang lain di bawah Kementerian, kita ada 9 jabatan dengan sokongan juga daripada pegawai daerah dan jentera kita di peringkat daerah, bahagian dan juga peringkat negeri, kita dapat melaksanakan. Saya cukup bangga dan bawah ni tuanku juga merasa amat gembira di atas sambutan yang diberikan. Saya ingat agak yang terbaik lah setakat ni kot mungkin bagi saya ni, ya. Walaupun kita anggap agak sederhana tetapi sebagai orang Islam, sebagai orang umat Islam ini, saya berpendirian bahawa sambutan hari raya ini perlu kita adakan kerana matlamat Syawal ataupun Aidilfitri ialah untuk kita memberikan penghargaan ataupun apa ni, penghormatan kepada apa ni, umat Islam yang telah berjaya menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu dan sebagainya dalam sepanjang bulan Ramadan dan mereka dapat menaikkan apa ni, puasa Ramadan dan disusuli dengan bersama-sama dengan warga seluruh masyarakat sama ada miskin dan kaya menyambut Aidilfitri. Alhamdulillah kita dapat adakan. Walaupun kita enggak sederhana tetapi sebenarnya kesederhanaan itu untuk kita memberikan penghormatan kepada mereka yang tidak bernasib baik di negara kita, terutamanya mangsa MH17 dan juga MH370 dan dalam masa sama juga kita memberikan simpati kita kepada penduduk Gaza yang ditimpa bencana peperangan. Di situ kita melancarkan, kita bertujuan melancarkan tabung kutipan untuk MH17 dan juga Gaza pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan masyarakat di peringkat pusat kebangsaan, di kementerian, di peringkat parlimen daerah, negeri dan sebagainya atas kejayaan. InsyaAllah kita akan terus lanjutkan sehingga 23 petang ini. Jadi kita harap kita marilah sama-sama kita berikan sokongan kepada kepimpinan negara kita yang amat mohon Datuk Sinaji kerana berkat keamanan kesejahteraan kita dapat menikmati apa juga kerayaan ataupun perayaan yang boleh kita hadirkan sama ada bagi umat Islam, kaum Cina, India, Kristen dan sebagainya. Inilah pentingnya perpaduan dan kesatuan negara. Walaupun tidak mungkin kita adakan ini, dapat adakan ini semua. Okay, terima kasih banyak. Minta maaf atas kalau ada kekurangan dalam penyediaan.